Halo, selamat siang teman-teman. Sekarang saya di Kampung Menyenfoka, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Hari ini saya bersama dengan Kasat Polair Polres Manokwari akan mengunjungi tempat wisata penangkaran penyu binaan dari Satpol Air Polres Manokwari. Seperti apa tempatnya? Tonton video ini sampai selesai teman-teman. Yang saya butuhkan kalau boleh ya mungkin orang bisa bilang apa yang paling baik permanen, yang permanen lah. Yang permanen. Macam di tempat
Kampung Nubradi Bas itu sudah permanen itu. Hmm. Ada perkantorannya, dia punya wadah-wadah penampung semua pada tehel. Hmm. Dia punya penangkaran juga pada rumah yang. Berarti sarana prasarana ya, Bapak. Iya. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa tugas Polair itu atau boleh dibilang Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Manokwari adalah BIMAS, Bimbingan Masyarakat Nelayan dan Pantai. Itu adalah salah satu tupoksi kami. Karena ini adalah proses yang sudah berjalan, kami sekedar untuk melanjutkan daripada program yang sudah berjalan bertahun-tahun yang lalu. Kenapa kami harus lanjutkan? Seperti rekan-rekan ketahui, penyu ini adalah hewan yang dilindungi. Dan semua pemanfaatan untuk konsumsi, segala turunan dari penyu itu adalah termasuk tindak pidana. Dan perlu diketahui bahwa jumlah penyu ini kan sangat kurang. Oleh karena itu, kami dari Polair ada rasa tanggung jawab, keterpanggilan untuk membina masyarakat untuk melestarikan penyu ini. Kebetulan Bapak Mirin ini adalah mitra strategis kami yang sudah berjalan bertahun-tahun, harus kami bina, harus kami dukung supaya apa? Kelangsungan dari penangkaran ini bisa berjalan. Terus yang sudah kami lakukan, yang pertama adalah penangkaran dan dukungan walaupun secara minimal, karena memang jujur kami dari kepolisian itu tidak disertai anggaran untuk proses ini. Yang kami lakukan penangkaran, yang kedua kami mendorong dari mitra kami selain sebagai penangkaran sebisa mungkin dijadikan tempat wisata. Tujuannya apa? Nanti kalau ada pariwisata masuk, ada pemasukan, nah dari pemasukan itu bisa digunakan untuk kegiatan penangkaran ini. Memang betul bahwa dalam kegiatan wisata dan lain sebagainya, apalagi tempat wisata begini kan perlu izin-izin dan lain sebagainya. Jadi harapan kami pada pihak terkait untuk memfasilitasi daripada Bapak Mirino untuk memajukan penangkaran ini. Saya kira begitu, Bapak.